Superman itu paling tidak ya, dia punya ciri gabungan dari seorang seniman, berarti perasaannya hidup, dengan filosof, akalnya hidup, dan orang suci, berarti perilakunya terarah. Itu Superman. Seniman, filosof, orang suci, perasaannya hidup, mandiri, akalnya hidup, mandiri, dan perilakunya terarah, tidak ngawur dan tidak diatur-atur orang. Terus Superman itu pasti cerdas. Dia bisa, biasanya orang biasa, orang awam itu melihat masalah satu perspektif, ngertinya ini yang benar sudah. Tapi kalau Superman, dia bisa lihat, oh ini benar, tapi dari perspektif itu, ini bisa benar, dari perspektif ini, itu bisa benar. Itu cirinya Superman. Dan Superman tidak mengingkari will to power-nya.